Ratusan rumah warga di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan air sungai pasca dilanda hujan deras sejak Sabtu kemarin. Banjir besar merendam permukiman masyarakat di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu sore. Banjir terjadi akibat hujan deras yang menerjang wilayah setempat sejak pagi hari. Tingginya intensitas hujan menyebabkan debit air sungai yang berada di kawasan padat penduduk tersebut meluap. Terdapat ratusan rumah warga yang terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan ini. Air menggenang hingga ke dalam rumah. Ketinggian banjir yang mencapai 50 cm ini juga turut merendam perabotan rumah tangga. Tidak hanya tempat tinggal dan sejumlah fasilitas umum, banjir juga menerjang ruas jalan sehingga sulit untuk dilalui kendaraan. Selain karena hujan deras, menurut warga, banjir besar ini juga terjadi diduga akibat kondisi badan sungai yang menyempit dan dangkal. Ini lebih parah tempat KRT ini. Kalau warga ini sebenarnya kayaknya kalau untuk solusi ini cuma satu lah sebenarnya. Pelebaran saluran. Itu aja sebenarnya masalah. Itu kita dibeneri kayak jembatan itu kan. Mungkin untuk sebagian atas solusi lah. Untuk bagian kita bawah nih musibah. Percepat kayaknya daripada yang selama ini kan. Ini ada berapa rumah yang terendam sini, Pak? Nah, ini banyak ini. Kalau dihitung, kalau sampai ke bawah itu ratusan. Ratusan rumah, Pak. Aduh, kalau harapan sudah dari tahun 2000 berapa ini sampai sekarang. Dulu katanya mau ada apa? Rehab sungai ini kan dari provinsi sama BWS pengairan, sampai sekarang belum. Kan dananya terpakai untuk COVID. Ya, banyak lah macam alasan. Ini kan hujan deras nih dari tadi subuh jam 4, lebih kurang perkiraan hujan itu 2 jam. Jadi kemungkinan memang dari dulu realisasi sungai yang namanya sungai kali kecil ini memang kecil, melebar 4 meter. Padahal kalau nengok dari peta Desa Mendalo Darat maupun kelurahan Genali, lebar sungai itu 8 meter aslinya. Nah, jadi daya tampung sungai itu luap ya, tidak kuat menampung air. Apalagi kalau lagi pada saat airnya turun, banyak sekali yang namanya gundukan tanah itu tidak pernah dibersihkan, tidak pernah diangkat. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.